pantai Banyuwangi, namanya Watu Dodol. Sejuk karena banyak pepohonan ya. Nama Bali ya? Ya. Taman Nasional Bali. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pengimpan, sehat selalu. Kali ini saya sedang ada di Banyuwangi. Tentunya saya berada di Pantai Banyuwangi, namanya Watu Dodol. Katanya di Watu Dodol ini pemandangannya luar biasa, pantainya luar biasa. Jadi sahabat Pengimpan yang belum pernah ke Watu Dodol bisa lihat vlog saya. Jangan lupa tapi sebelum nonton di subscribe, yang belum subscribe di like, share, komen. Oke sahabat Pengimpan, kita lihat ke dalam, kita lihat keindahan Watu Dodol. Saya juga baru pertama kali nih ke Banyuwangi, makanya saya mau kasih tahu dan kasih lihat indahnya pantai di Watu Dodol. Yuk sahabat Pengimpan ya. Ini pantainya bersih, sejuk karena banyak pepohonan ya. Oke sahabat Pengimpan, nih saya udah masuk di kawasan pantainya sambil minum es jeruk. Wow. Biasa. Nah, kebetulan saya sama kawan-kawan. Taman Nasional Bali. Mana mau mana? Taman Bali. Taman Nasional Bali. Bali. Oh, di seberang sana ya. Taman Nasional Bali. Oke, ini sahabat Pengimpan. Nah, sahabat Bang Irfan di sana itu Taman Nasional Bali ya? Iya. Taman Nasional Bali. Taman Nasional Bali. Indahnya. Iya wow. Nih kita sama Bu Indah juga. Bu Indah, di mana nih kita? Banyuwangi. Banyuwangi. Pantai Taman Nasional Bali. Taman Nasional Bali. Indah banget ya. Indah banget ya. Iya. Nah, ini indah banget nih. Ini indah, yang itu banget. Teman-teman, kita menikmati kacang pinggir pantai. Kacangnya panjang-panjang ya, Pak? Kacang apa ini namanya? Kacang tanah. Kacang. Saya juga tahu itu kacang tanah. Kacangnya ini kacang Banyuwangi. Banyuwangi. Kacangnya panjang-panjang tuh, gede-gede tuh. Di pinggir pantai. Ya, kita coba kacangnya. Kacangnya rasa kacang. Oke sahabat Pengimpan, saya sudah nyampe hotel di Banyuwangi, salah satu hotel yang di Banyuwangi. Sedikit menjelaskan, tadi saya agak sedikit lupa ketika konten di pantai Watu Dodol.
Jadi Pantai Batu Dodol itu kenapa ada daerah namanya Watu Dodol? Jadi tadi saya sempat tanya-tanya, cuma nggak sempat batunya itu tadi kerekam kamera, mohon maaf ya, karena kita jalannya agak cepat tadi mobilnya. Jadi Watu Dodol itu ada di tengah jalan, kebetulan watu itu batu ya, batu. Jadi di tengah jalan yang saya tanya mitosnya bahwa batu ini dipindahkan, nggak bisa dipindah. Jadi ketika mau dipindahkan, batu ini sulit untuk dipindahkan. Adanya di tengah jalan, itu disebutnya, makanya di situ daerahnya disebutnya Watu Dodol. Jadi seperti itu, sahabat Mohipan. Jadi sedikit saya jelaskan ya. Ya kebetulan, alhamdulillah saya juga sudah mau rehat dulu. Nah ini view-nya juga luar biasa, karena emang pantainya indah sekali di Banyuwangi, sahabat Mohipan. Oke, sahabat Mohipan, jangan lupa subscribe, share, like, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.